Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Ini pembacaan untuk energi cinta dia, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, dan pesan alam bawah sadarnya dia. Dia adalah orang yang dealing dengan kamu atau bisa saja ini energi kamu, karena pembacaan ini sangat general. Kalau nggak cocok, maka bukan energi kamu, lupakan tinggalkan video ini dan tonton video lain di channel ini. Cek juga pembacaan energi zodiak Moon dan Rising kamu. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di-subscribe channel ini, aktifkan notifikasi loncengnya. Silakan join membership kalau kamu ingin menonton video-video di channel ini lebih awal 1 atau 2 minggu sebelum saya post ke publik. Jangan lupa dibantu follow Instagram Crystal Tarot Indonesia, Instagram Kak Tika, dan juga channel YouTube kedua Kak Tika, yaitu Kak Tika. Kamu tinggal cari di pencarian YouTube, ketik aja Kak Tika Tarot, akan muncul channelnya Kak Tika. Cek video-videonya itu membahas tentang Twin Flame. Ya, baik, kita akan langsung menuju deck. Untuk energi cinta dia Sagittarius, apa yang dia Sagittarius pikirkan, apa yang dia Sagittarius rasakan, dan pesan alam bawah sadarnya dia Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising. Kita lihat tiga kartu, relax saja ya, jangan anggap ini serius karena ini adalah hiburan. Satu kartu, Wild. Dia Sagittarius. Dreams dan help from above. Okay. Ini Sagittarius ya. Maaf, saya membaca komentar untuk zodiak Sagittarius yang kemarin ya. Komentarnya benar-benar saya nggak suka. Jadi kalau kamu nggak suka video ini karena cara membaca kartu saya, silahkan tinggalkan video ini dan tonton video lain di channel lain ya. Beginilah cara saya. Dan kalau kamu nggak suka, jangan tinggalkan energi negatif untuk komentar yang negatif, karena apa yang kamu lepaskan itu akan balik kepada kamu ya. Kamu lepaskan yang buruk, akan balik yang buruk kepada kamu. Untuk saya tidak akan mendapatkan keburukan dari kata-kata kamu, karena itu keluar dari kata-kata kamu sendiri ya. Ini khusus untuk seseorang yang komen hal-hal negatif di video Sagittarius, oke? Karena komentar saya buka, jadi saya baca semua komentar, oke? Ya, kita langsung fokus, oke? Sagittarius yang lain, teman-teman yang lain, tenang aja, ini bukan buat kamu yang selalu berenergi positif kok ya. Saya akan tetap memberikan kabar-kabar untuk teman-teman yang lain. Di sini ada Wild. Dia Sagittarius saat ini ngerasa tidak terkendali ya. Ada hal-hal yang udah nggak bisa lagi dia tahan di dalam dirinya. Wild, ini energi dari seperti keliaran ya. Mungkin selama ini dia sudah menahan hal-hal yang ingin dia lakukan, tapi ini momennya kayaknya dia udah nggak bisa nahan lagi. Kita lihat lebih dalam, apa ini sebenarnya? Dia Sagittarius. Oh, banyak banget ini. Enggak ya, enggak saya ambil, terlalu banyak. Oke, tiga kartu, Three of Cups, Page of Sword, dan The Lovers. Wow, ini tentang cinta nih ya. Jadi dia pernah menjalin hubungan third party relation di sini. Oke. Okay. Dan mungkin ada momen di mana dia menghentikan hubungan third party relationnya dengan seseorang. Tapi ini sepertinya dia berada dalam satu momen yang memberikan dia peluang, atau memang dia udah nggak bisa nahan lagi keinginan dia untuk berada dalam third party relation ya. Three of Cups. Jadi dia mengamati seseorang. Apakah ini seseorang dari masa lalu yang memang dia cintai, yang tadinya nggak ikhlas untuk dia lepaskan, atau memang ini orang yang baru ya. Intinya akan ada emosional baru dari sisi cintanya dia, di mana dia di sini sangat ekspresif sekali untuk ya menjalin hubungan cinta dengan seseorang. Hubungan yang baru di sini, The Lovers ya, bisa saja ini terkait dengan komitmen, okay.
Kemudian di sini yang dia pikirkan adalah tentang mimpi. Kita lihat. The world. Oh. Ada fase penyelesaian di sini. Page of Cups. Wow, Three of Wands. Oke, untuk dia di sini sebenarnya the world ya. Dia ngerasa oke lah waktunya udah selesai. Sepertinya sudah terlalu lama saya diam atau sudah terlalu lama saya di sini fokus pada kerjaan. Jadi di sini saya harus kembali menikmati kehidupan saya. Dengan Page of Cups di sini ya ada harapan yang sedang dia ingin gapai. Tapi dia sedang mencari petunjuk atau kesempatan karena di sini dia berpikir menunggu. Masih menunggu petunjuk atau masih menunggu kesempatan. Mungkin ada momen yang dia tunggu di sini untuk berkomunikasi, memulai ya, dari mana mulainya atau bagaimana caranya, ini sedang dia analisis ya, sedang dia pikirkan karena ini adalah hubungan terparty relation. Dia ingin memulai terparty relation di sini. Jadi tentu saja harus analisis ya. Dengan the word di sini ya ada fase yang sudah dia selesaikan. Mungkin fase dari fokus terhadap pekerjaannya selesai dan di sini dia lebih tertarik pada cinta ya. Karena masuk fase Venus bisa saja ya. Dan di sini pesan alam bawah sadarnya ada help from above. King of Swords. Ace of Swords, iya. Dan di sini Knight of Cups. Oh ya, dia dapat nih ya. Bantuan dari semesta. Jadi pesan alam bawah sadarnya di sini ya, untuk orang yang terkoneksi dengan dia. Saya akan datang. Saya menantikan kamu, menanti petunjuk, menanti kesempatan untuk datang kepada kamu. Saya di sini merasa sudah memiliki kekuatan untuk bicara, untuk tampil di hadapan kamu. Dan di sini saya ingin menyelesaikan tentang masalah yang kemarin terjadi, tentang situasi yang harus kita selesaikan. Tapi saya datang bukan mengajak perang. Saya datang di sini mengajak berdamai, menjelaskan perasaan saya, menjelaskan kenapa saya dulu diam dan ghosting, ya. Ini pesan dari alam bawah sadarnya dia. Sagittarius. Nah, sepertinya di sini arahnya adalah Sagittarius akan mencari momen atau kesempatan agar dia di sini bisa menghubungi seseorang yang dia cintai, seseorang yang memang dia harapkan, dan seseorang ini adalah orang yang memang udah dia nanti-nantikan waktunya untuk bisa kembali terhubung ya. Dia akan datang di sini kepada seseorang. Jadi kalau kamu di sini stalking dengan Sagittarius, bisa saja dia datang kepada kamu ya. Jadi kamu bersiap-siap. Atau kalau kamu di sini Sagittarius, ini ada arah ya, bantuan dari atas, bantuan dari semesta. Jadi ini seperti memang udah ada garis, kalian akan bertemu lagi, kalian akan terkoneksi lagi, terhubung lagi di sini ya. Apakah ini union atau bagaimana, nggak tahu, lihat aja lebih lanjut nantinya ya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini untuk energi cinta dia Sagittarius. Kalau kamu dibacakan lebih dalam dan serius personal, silakan hubungi saya. Lihat nomor WhatsApp, Telegram di deskripsi video ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share agar channel ini berkembang. Nantikan video selanjutnya. Bye.